Halo Splavers, welcome back to Salam Sepak 39. Berikut info lengkap fase grup Piala Afrika tahun 2024. Berikut klasemen grup A dari hasil putaran pertama. Puncak klasemen diduduki oleh Pantai Gading 3 poin, sementara Guinea Khatulistiwa dan Nigeria berbagi poin. Lanjut ke grup B dari hasil putaran pertama, Tanjung Verde pimpin klasemen dengan 3 poin, sementara Mesir dan Mozambik berbagi poin. Selanjutnya grup C terdiri dari Kamerun, Gambia, Senegal, dan Guinea. Mari kita lihat hasil pertandingan di partai pertama. Senegal versus Gambia, skor 3-0 dimenangkan oleh Senegal. Berikut statistik pertandingan kedua tim. Berhasil raih 3 poin, Senegal duduki puncak klasemen di grup C. Match kedua, Kamerun versus Guinea, skor sama kuat 1-1. Berikut statistik pertandingan Kamerun versus Guinea. Dari hasil ini, Kamerun dan Guinea berbagi poin di match pertama. Pindah ke grup D terdiri dari Aljazair, Angola, Burkina Faso, dan Mauritania. Partai pertama Aljazair versus Angola, skor sama kuat 1-1. Berikut statistik kedua tim. Dengan hasil ini Aljazair dan Angola berbagi poin. Dari hasil 7 pertandingan putaran pertama fase grup Piala Afrika 2024, berikut daftar 5 top skor dan 5 penyumbang assist sementara. Jadwal fase grup putaran pertama Piala Afrika selanjutnya digelar edisi Selasa 16 Januari 2024, yaitu ranking 57 FIFA, Burkina Faso versus ranking 105 FIFA, yaitu Mauritania, kick-off pukul 21 WIB, digelar di Stadium of Peace Bouake. Selanjutnya jadwal pertandingan edisi Rabu 17 Januari 2024 yaitu ranking 28 FIFA, Tunisia versus ranking 115 FIFA, Namibia, kick-off pukul 00 pagi, digelar di Stadium of Peace Bouake. Jadwal kedua ranking 51 FIFA, Mali versus ranking 66 FIFA, yaitu Afrika Selatan, kick-off pukul 03 pagi, akan berlangsung di Amadou Gon Coulibaly Stadium. Inilah sekilas info hasil dan jadwal terbaru fase grup Piala Afrika 2024. Semoga terhibur. Sekian dan terima kasih.